Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's open our studying today by praying together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, for the third meeting, the fourth meeting, we are going to learn about number. Okay, now please repeat after me. Number. 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 Number is divided by two. Angka itu dibagi menjadi dua. Cardinal number and ordinal number. Now please repeat after me. Cardinal number. Cardinal number. Cardinal number. Cardinal. 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 Number. Number. Ordinal number. Ordinal number. Okay, I repeat again. Number is divided by two. The first is cardinal number. The second is ordinal number. Ordinal number. Okay. What is the meaning of number? Angka. Angka. So what is the meaning of cardinal number? Angka. Bilangan. Bilangan. Pokok. Hmm. Tapi kalau ordinal number adalah bilangan urutan. Oke, saya ulang lagi ya. Number artinya bilangan. Bilangan. Nomor. Angka. Kalau cardinal number adalah bilangan pokok. Kalau ordinal number adalah bilangan urutan, berurutan. Contoh-contoh, ini nomor urut gitu loh. Contoh gini, kalau cardinal number seperti angka biasanya ini. Tapi kalau nya ordinal number itu seperti angka urut, kayak yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tahu ya bedanya ya? Iya. Ya, oke. Sekarang kalau saya akan coba buat kalimat di bahasa Indonesia, sampean guess aja. Jawab itu kira-kira cardinal number atau ordinal number ya. Misalnya saya punya 5 saudara. Berarti kira-kira itu 5 saudara itu pakai ordinal number atau cardinal number? Cardinal number. Cardinal number. Misalnya gini, saya berada di lantai 2. So you use cardinal number or ordinal number? Ordinal number. Ordinal number karena urutan ya. Kalau seperti jumlah, sama pakai yang cardinal number. Tapi kalau seperti urutan, pakai ordinal number. Contoh, saya anak pertama. Berarti itu cardinal number atau ordinal number? Ordinal number. Ordinal number. Karena apa? Urutan. Urutan. Saya anak ke-10. Berarti? Ordinal number. Ordinal number. Kalau saya punya 10 saudara, berarti? Cardinal number. Cardinal number. So you know the difference between cardinal number and ordinal number? Sudah tahu bedanya cardinal number sama ordinal number? Yeah. Oke. Okay. Terus angka yang saya tulis ini berarti cardinal number atau ordinal number? Cardinal number. Cardinal number. Okay, today we are going to learn about cardinal number. Okay, now please repeat after me. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 100. 100. Okay. Saya ngomong bahasa Indonesia, sama dengan bahasa Inggrisnya ya. Start. 1, 2, 3, 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 8. Nah, caranya ngomong gak usah ik, ik. Itu gak usah. G-nya gak usah dibaca langsung ke T. 8. 8. Ah, oke. Okay. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. Nah, T-nya yang dapat penekanan yang daerah T-nya. 13. 13. Nah, betul. 14. 14. Nah, betul. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. Nah, kalian sampean bisa baca 20. Bisa baca 20, kalau orang Amerika bilangnya 20, ha? 20. Nah, ada yang bilang 20. Gede bacanya. 20.
20. Jadi kalau 20 juga benar, 20 juga benar, 20 juga benar. Oke ya. Tapi kalau 21 berarti bahasa Inggrisnya apa? 21. Kalau 20 apa? 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 31, 32, 33, 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
Okay, pintar. 91 berarti apa? 91. Okay. 82 berarti apa? 81. 82? 82. 82. Okay? Yeah. Gampang? Iya. Yeah. Okay. Do you have any question? Ada pertanyaan? No? No. Okay. Terus, ada yang perlu digarisbawahi tentang tulisan. Ada yang berbeda. Coba, 4. Please spell 4. 4. Ah, please spell. Eja. F. F. O U R. Please spell 14. F O U R T E E N. Please spell 40. F O R T Y. Jadi ada perbedaan. Kalau 4 four ya tulisannya. 14 four juga. 40-nya four. Dia berubah. Ini yang perlu yang beda. Yang lainnya sama. Sama yang ini. 5. Dia tulisannya seperti ini, bacanya five. Kemudian five. Ini tulisannya fifth. Ini juga itu ya. Bedanya di sini. Ini four, yang ini fifth. Seperti itu. Yeah. That's the difference. Yang lain sama semua. Cuman yang beda ini, sampean harus garis bawah ini. Oke? Okay? Oke. Okay. Gampang ya? Okay, now please spell five. Please spell five. F I V E. Please spell 15. F I F T E E N. Please spell 50. F I F T Y. Oke. Okay. Kalau 100 bahasa Inggrisnya apa? 100. Kalau 90? 90. Nah, oke. Okay. Kalau 19? 19. Kalau nya 70? 70. Kalau 17? 17. Saya tambah lagi. Misalnya kalau 100 tadi apa? 100. Saya hapus dulu yang sebelah sini ya. Ini dihapus dulu. Is it okay for you? Kalau ini saya hapus, enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa ya? Iya. Apa saya tulis sini aja ya? Sini sih. Hapus semua ya. Again, I ask you, kalau 3, bahasa Inggrisnya apa? 3. Kalau 13? 13. 13. 30? 30. Kalau 11, bahasa Inggrisnya apa? 11? 12. No, 12 itu 12. 11. Kalau 12? 12. Oke, okay, ini 100, 100. Kalau 1000? 1000. Kalau 10.000? 1 billion. No, 10.000. Kalau 1000, 1000. Kalau 10.000, 10,000. Ingat-ingat kalau 1000, 1000. Kalau 100, 100. Kalau 1000,
Kalau 100.000 berarti apa? 100.000. Betul-betul apa tadi? 100.000. Oke, betul-betul. 100.000. Contoh lagi, 1 juta. 1 juta bahasa Inggrisnya apa? 1 million. 1 million. Kalonnya berapa lagi? Yang nolnya segini banyak berapa ini? Wah, banyak sekali. 1 billion. Ya, terus kalau nolnya segini banyak ini? 1, 2, 3, masih kurang ini berarti. Tambah. Ya kan? Iya. Nah, kalau ini berarti 1 trillion. Oke, saya ulang lagi. Kalau 1 bahasa Inggrisnya apa? 1. Kalau 10? 10. 10. Kalau 100? 100. 100. Kalau 1000? 1000. 1000. Kalau 10.000? 10,000. Kalau 100.000? 100,000. Oke, kalau 1 juta? 1 million. Oke, 1 miliar. 1 billion. Kalau 1 triliun? 1 triliun. Nah, jadi kalau ini di dalam bahasa Indonesia 1 juta, bahasa Inggrisnya 1 million. Tapi kalau di bahasa Indonesia 1 miliar, di luar negeri 1 billion bacanya di bahasa Inggrisnya. Kalau 1 triliun sama 1 triliun. Kayak gitu ya. Oke, kita mulai. Tadi 5 bahasa Inggrisnya apa? 5. Kalau 15? 15. Kalau 50? 50. Sekarang kita mulai belajar. Ini jangan dihapus. Sama sudah hafal belum kira-kira kalau tak hapus? Jauh. Coba kalau ini kan sudah paham ya, 100.000. Yang ini 1 juta berarti 1 million. Ini 1 juta ya. Kalau nolnya ini berapa? 9 berarti 1 billion. Kalau ini nolnya berapa ini? 12 berarti 1 trillion. Can I erase it? Saya boleh hapusnya? Dihapus boleh? Ingat-ingat ya. Sekarang kita akan belajar ngomong angkanya. Oke, mulai. Ini bahasa Inggrisnya berapa? 5. Kalau ini? 55. Oke, betul. Kalau ini? 55. Baca di bahasa Indonesia dulu. 55. Baca di bahasa Indonesia dulu. 555. Berarti? 55. No, 500 berarti berapa? 500. 500 and no, enggak usah. 555. Oke. Coba ya, 5555. Berarti 5 di bahasa Indonesia dulu bilang 5555. Berarti 5555. Great. 55555. 55 ribu. Nolnya, ini berarti bacanya ribu ya? 55,555. Oke, pintar. 555 ribu berarti titik ini itu bacanya ribu, thousand ya? 555 berarti?
ribu. 555 ribunya di sini. Oh, 555. Pintar. Nih, 5.555.555. Berarti titik yang pertama ini dibaca 5 juta. Juta. Titik kedua dibaca ribu. Thousand. Billion. Tahu enggak? Kalau di sini kan juta kan? Kalau di sini 5 miliar atau billion ya? 5 miliar 555 juta 555 ribu 555. Berarti titik yang terakhir ini bacanya apa? Thousand. Titik yang kedua ini bacanya apa? Titik yang ini million. Titik yang billion. Ini bacanya billion. Titik yang ini bacanya trillion. Oke, start. 5 trillion 555 thousand 555 thousand. Yang ulang. Di sini trillion, di sini billion, di sini million, di sini thousand. 5 trillion 555 billion 555 million 555 thousand 555. Great, yay, gampang ya? Ya. Coba Now sekarang coba seperti ini. Saya kasih contoh ya. Misalnya 5
Di sini 0 0 0. Hmm? 0 0 0. 0 0 0. 0 0 1. Berarti berapa ini? Bacanya gimana? Nolnya gimana? Nah, ya bacanya gimana kira-kira? 5 trillion. 5 trillion. 100. Loh, ini karena depannya ini kan ini ya. Ini bacanya nolnya ini apa? 1000. 1000. Kalau depannya 1000 enggak ada angka, berarti 1000-nya enggak usah dibaca. Ini titik ini punyanya apa? Bacanya apa? Million. Kalau depannya million ini enggak ada angka, berarti million-nya enggak usah dibaca. Billion, kalau depannya billion ini enggak ada angka, berarti sama enggak usah baca. Berarti langsung 5 trillion 1. Ya. Oke ya, gampang ya. Coba saya kasih soal lagi. 1 1 0 0. Tuh. 0 0 0 0 0 0 10. Nah, berarti ini bacanya gimana? 1 2 3 4. 1 2 3. Berarti kita ini bacanya apa? 3. Oh, 1 billion. Nah, 1 billion 100. 1 million. 1 billion. Huh? 1 million. Nah, ini kan 100 bukan 1. Million, million, 100. Iya, berarti 1 billion. 100 kan 100. Oh, 100 million. Terus nolnya berapa? 10. Masuk. Mm-hmm. Ini kan enggak usah, ini enggak usah dibaca kan soalnya dia enggak ada angka di sini. Jadi 1 billion 100 million 10. Masuk gitu. Coba lagi ya. Kalau bedanya, bedanya atas sama yang ini misalnya. Salah. 0 0 1. Nah, kalau ini bacanya gimana? 1 billion, 1 million, 10. Gampang? Any question? Yeah, no ya. No. Jadi kalau dia 1000, depannya 1000 enggak ada angka, berarti 1000-nya enggak usah dibaca. Baca. Ini million, kalau depannya million enggak ada angka, misalnya kayak ini, berarti million-nya enggak usah dibaca. Kalau ini kan depannya million masih ada 100, berarti 100. Kalau ini, kalau ya 100. Tapi kalau depannya million hanya ada 1, berarti ya 1 million. Kalau depannya million masih ada 100, berarti 100. Oke? Okay? Ya, ya, ya. It's easy. Easy. Easy banget. Oke, okay, sekarang saya mau nambahin apa ya? Sedikit lagi. Oke, okay, I wanna ask you, kalau ini berarti bacanya gimana? 101. Tapi ada yang bilang 101. Oh, N, kasih N. Ada, pernah dengar kan? 101, ada yang gitu. Jadi, most American, they say N after 100. Jadi, kebanyakan orang Amerika itu menambahkan N setelah 100. 101, 102. Tapi, sebenarnya N-nya itu setelah 100, ya, setelah 100, dia akan bilang N, tulisannya N gini sebenarnya. Tapi, mereka bacanya seperti N. Seperti hanya N. Bukan end, bukan end, tapi end. 100 and 1, 100 and 2. Sebenarnya gitu, cepet tapi 100 and 1. Jadi sama jangan kaget atau jangan bingung kalau ada orang ngomong 101. Because most American, they say N after 100. Mereka akan bilang N setelah 100. So, mana yang benar sebenarnya? The right way to say number actually without putting N. Jadi sebenarnya yang benar ngomong angka itu tanpa ngomong N sebenarnya. Sama kayak tadi sama 101 itu sudah benar. Sama ngomong sebanyak ini tadi sudah benar. Tapi kalau ada yang ngomong N, kebanyakan orang Amerika they put N after 100. Jadi jangan bingung. Tapi kalau ditanya yang benar yang mana, which one is right? The right way to say number is without N after 100. Jadi kayak yang tadi itu sebenarnya yang right way, yang benar pengucapannya, cara ngomong. Oke? Oke. Okay. Enough for today? Enough. Oke ya? No question? No. You got it? No. Oke. Okay. I do hope you understand well about
number. Maybe next meeting we are going to learn about ordinal number. So for cardinal number, any question? No. Do you have any question about cardinal number? No. No. Okay. Thank you so much for today. Let's close our studying today by praying together. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.